Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Cakra Gebang. Oke, kali ini saya kedatangan charger yang mungkin di Indonesia itu di Tokopedia atau di toko ijo atau di toko oranye atau di toko merah kayaknya belum ada. Soalnya ini saya nyari-nyari charger ini tuh nggak ada. Ini cuman ada di orang itu aja. Dan ini udah masih baru tapi udah pernah terbuka, soalnya itu satu dus ya sama yang part kemarin saya unboxing drone tarot ya. Ini kayaknya balancernya oke sih, TBS, merek TBS ya, 50 watt 4 ampere. Nah, di sini ada semacam spek-speknya dan di sini juga ada. Nah, seperti ini konten 1 TBS charger 50 watt, satu kali AC power cord atau mungkin colokan kali ya. Dan di sini ada keterangan-keterangannya, tetek bengek ya. Kemudian di sini ada tulisan Team Black Sheep ya. Ini di harga 500 ribuan lebih kalau nggak salah. Kalau ada di AliExpress apa apa kemarin saya pernah lihat. Oke, tanpa basa-basi kita buka aja ya, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Oke, kita buka untuk chargernya. Nah, ini oh, kita dapat ininya enggak ya? Nah, di sini juga ada scannernya dan di sini ada. Nah, kita dapat ininya juga ya. Nah, ini supportnya untuk di 2S sampai di sini ada 1S sih. Tapi mungkin bisa untuk 1S kali ya. Nah, ini 2 sampai 3S sampai 4S nih ya. Berarti di sini nih minus dan di sini berarti nanti kita nyoloknya seperti ini. Mana ya baterainya? Nah, ini 3S. 3S masuknya berarti di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini kelihatan ada indikator kalau nggak salah. Oke, ini charger. Murah saya beli kemarin. Aduh. Rezeki ya. Oke. Kita coba ya untuk chargernya. Nah, apakah langsung bisa ngecer atau gimana ini caranya? Soalnya saya belum tahu. Nah, ini dia. Dia ngecas. Dia posisinya di 60% ya. Nah, ini sekarang naik di 70%. Dan di sini ada suara anginnya, guys. Itu anginnya kayaknya di di sini. Nah, di sini ada anginnya. Jadi, mungkin untuk daya ya, untuk biar nggak panas. Jadi, dia ada anginnya. Ini sayangnya cuma satu ya. Nah, kita ini kalau full mungkin di sini ya, jadi nggak ada untuk on off atau apanya. Di sini kita coba dimatikan dulu. Oke, kita coba dicopot di sininya. Saya mau cari-cari untuknya. Oh iya, nggak ada. Jadi begitu colok, saya model-model ini, cuman ini udah safety banget sih, udah ini ya. Nah, di sini tuh ada pendinginnya dan di sini ada untuk soket ini ya. Nah, mantap ini TBS. TBS charger lipo 5 watt ya. Mungkin untuk review dari charger TBS-nya segitu aja ya, jangan lama-lama ya. Oke, terima kasih udah menonton di reviewnya kami di channel Cakra Gebang. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan komen saja, saya pasti akan bales walaupun kadang lama atau gimana ya. Oke, dan semoga kalian semua yang menonton video saya selalu diberkahi dengan kesehatan, keberhasilan, kelancaran, dan berkah rezeki ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.